Tebing setinggi 15 meter di kawasan Pacet, Mojokerto longsor. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup jalan penghubung antar kecamatan. Tebing setinggi 15 meter di Desa Nogosari, Kecamatan Pacet, Mojokerto ini Kamis pagi longsor. Material longsor menutup jalan penghubung antar kecamatan. Akibatnya, warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk bisa sampai tujuan. Untuk sementara di Cepor dialihkan melewati Cepor Pacet, yang Karang Dokosari dialihkan ke Pacet karena juga jalur sudah bisa dilalui. Dan kira-kira membutuhkan waktu lama dan untuk mengevakuasinya? Nanti kalau sudah petang itu saya kira hari ini sudah selesai. Kan? Tanah di atas tebing ini longsor setelah diguyur hujan deras pada Rabu malam. Tanah menjadi labil, apalagi setelah ada proyek pelebaran jalan. Akibat longsor ya, pelebaran jalan ini kan tebingnya terlalu tinggi ya. Itu terlalu tinggi untuk pelebaran jalan. Lebarnya jalan ini berapa, Pak? 7 meter. 7 meter, Mak. Cor-coran 7 meter kalau sebelumnya ya. Hanya 3 meter setengah. Hingga Kamis sore, warga bersama pekerja dari Dinas Bina Marga terus bersihkan material longsor. Pembersihan dilakukan dengan peralatan seadanya. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.